Jangan turun. Assalamualaikum sahabat semua. Apa cerita hari ini? By the way, saya lagi nak jemur baju. Ini memang sengaja jemur dekat dalam je. Sebab biasanya kan tengah hari atau petang kan hujan. Nah, jadi jemur dekat dalam je. Jangan turun, kaki. Nabil naik kaki. Nabil. Dari tadi dia sibuk nak ikut turun. Kaki naik. Sebenarnya dah kesiangan saya jemur. Asyik edit video je dari tadi. Dan saya pun belum masak. Masak kejap lagi. Sebab kakak dengan mak saya sampai nanti dalam pukul 5 macam tu. Jadi saya masak agak petang sikit. Jadi kalau makan nanti masih fresh masakan dia. Jadi sebelum masak ni saya nak jemur baju dulu. Banyak pula tu. Tiap hari ada je yang jemur. Hari ni saya nak masak sayur pakai sotong macam tu je. Yang simple je. Dengan ikan goreng je. Jangan turun ya. Ye, ada tu. Ada non. Dari tadi sibuk nak turun, dia nak basikal. Nah. Tu dengan abang. Bang ambil remote dia bang. Remote robot mana? Aduh, drama pula. Kenapa? Nak pakai kasut. Nak ikut keluar pula. Sini. Sana ada kunci kan? Ke belum? Ha, sibuk nak main basikal. Tak boleh ke sana ya, main dekat sini aja. Okeylah sahabat semua, saya siapkan dulu sidai ni. Okey sahabat semua, ini sebenarnya kami dah nak gerak. Tukar plan, harusnya kan kakak saya nak break di sini. Tapi disebabkan ayah dia tu awal hari ni habis kerja, jadi bolehlah jemput. Dan sekarang mudah-mudahan aku dah siap, saya pun dah siap. Tinggal gerak je ni. Okey, ikutin terus ya. Okey sahabat semua, jadi video semalam tu kita sambung hari ini. Hari ini kami nak pergi naik kereta api ke Keluang je. Sebab cuma nak naik je. Okey sahabat semua, jadi ini tu kami dah sampai di stesen Kempas Baru. Jadi kereta api kami tu jam 8.50 macam tu. Jadi ini kami datang awal. By the way, ini tu saya tak perasan kalau mic saya tu habis bateri. Jadi tak ada suaranya. Jadi saya pakai suara belakang sekarang ni. Oh yeah, by the way, saya lupa nak kenalkan. Yang baju biru tu mak saya. Terus yang baju krim tu kakak saya. Dan yang baju putih kecil tu anak dia. Dan ini suami saya dengan Nabil. Okey, lanjut lagi. Ini jalan punya jalan. Kami dah sampai kat dalam tapi kereta api dia belum sampai sebab kami agak awal ya. Dan budak-budak ini biasalah ya, dah masuk kat sini heboh, dah tak sabar nak naik kereta api. By the way, saya dah 4 kali pergi naik kereta api ni, pergi ke Luang je sebab memang nak naik kereta api je, bukan nak ke mana-mana. Jadi ini yang keempat kali saya pergi. Dan ini nanti kami balik dia jam 12.20 macam tu. Jadi kalau sampai je sana, makan terus balik dah. Macam tu je. Sebab cuma nak ajak naik kereta api je kan. By the way, ini tu stesen Kempas yang baru. Sebab hari tu saya pergi masih yang lama. Jadi ini yang baru ni besar sangat dan cantik. Jadi tunggu punya tunggu, budak-budak ni nampak pula mesin air. Dah nak beli air pula. Jadi saya ajaklah budak-budak ni beli air masak. Sebab bekal air masak pun belum ada. Cuma ada botol-botol budak ni aja. Okey, jadi kat sini tu kami beli air dulu. Saya beli 2 botol je air masak macam tu. Dan akhirnya kereta api kami dah sampai. Jadi kami disuruh masuk ke dalam. Kita masuk. Laila. Ini nama dia Laila Sofia. Jom. Adik Nabil. Kita jalan-jalan dulu sebab kereta api dia belum ada. Ini untuk pengumuman gitu ya. Hmm?
Oke, sahabat semua, ini kereta api Dana sampai. Laila, tuh ada Thomas. Sahabat semua, ini kami udah sampai ke Keluang. Oke sahabat semua, jadi kami nak pergi ke Cafe Keluang aja. Yang dekat stesen ni kan akan selalu penuh, jadi kami tak ke sini. Jom, jom. Nah, orang ramai. Sana ikut dia. Sini ya. Nanti sini tak tahu muat tak. Dia kasut tu ambil. Dah, dah ambil kasut. Kasut Nabil tu cece. Sini lagi hai. Oke sahabat semua, ini kami beratur dulu. Makan ke sini pun kena beratur. Thank you.
sampai. Oke, sampai je ke Luang, kami terus makan sebab nak kerja kereta api balik, jadi harus makan cepat-cepat. Dan saya tak dapat nak video banyak-banyak ke sini sebab budak-budak biasalah ya, banyak drama. Dan ini tu dah sampai dekat stesen Kempas Baru lagi, kami solat zuhur dulu. Dan video ni cukup sampai sini dulu ya, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye, Assalamualaikum.